Di episode yang akan terjadi kali ini, Alina benar-benar sangat kesal karena rencananya untuk membuat Siva celaka itu gagal lagi. Kebencian Alina terhadap Siva membuat Alina menjadi sangat mirip dengan ibunya. Bahkan Alina pun terlihat lebih licik bila dibandingkan dengan Nadia. Sampai kapanpun, Alina tidak akan mau memaafkan Siva karena apa yang Siva lakukan telah membuat dunianya yang gemerlap menjadi malam yang suram. Lalu apakah Alina akan tetap berbuat jahat kepada Siva bila dirinya tahu kalau Siva itu adalah saudara tirinya, satu ayah tapi lain ibu? Atau jangan-jangan Alina akan semakin seperti orang kesetanan untuk menjahati Siva? Karena pastinya rahmat akan terlihat di mata Alina lebih menyayangi Siva daripada dirinya. Dan karena ini membuat Alina nantinya berpikir kalau Siva akan merebut rahmat dari dirinya, seperti yang Siva lakukan merebut Dafri dari dirinya.